Halo teman-teman, nah antri di sini ya. Antri WD 99 Explorer ya. Ini saat ini saya ada di daerah Malang Heritage ya. Di section 3 ya, yang belum dibangun ya. Nah, mendekati section 3 itu mulai dari Kampung Heritage sampai ke Kayu Tangan ya. Kayu Tangan jembatan penyeberangan depannya patung Kairil Anwar dengan Gereja Katolik. Ya, Gereja Katolik Sarinah ya, seperti itu ya. Yuk kita lihat ya seperti apa penampakannya Kampung Heritage. Ayo lanjut tonton terus ya video saya Andri Widi 99 Explorer. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya. Ya, terima kasih teman-teman ya. Lanjut kita ekspor Malang. Halo teman-teman, nah ini saat ini saya ada di menuju ke section 3 ya. Section 3 itu untuk trotoarnya belum dibangun ya teman-teman ya. Masih belum dibangun. Nah, di depan sana itu section 3 sampai menuju ke patung Kairil Anwar ya. Nah, saat ini saya ada di depan Kampung Heritage ya. Nah, ini Gang 4. Nah, seperti apa kampungnya ya. Pas Kiramat Gang 6. Yuk kita lihat ya. Kayak gimana Kampung Heritage. Nah, ini untuk aksesnya sudah bagus ya. Nah, ini jalan di Pas Kiramat Gang 6. Itu jalannya ya. Ini kayaknya rencananya mau dibuat Kampung Heritage sini ya, sebelah sini ya. Nah, ini rencananya ya, patu mapel, patu mapel ya. Nah, ini rencananya jadi Kampung Heritage. Ini sudah dibangun lampu-lampu ya. Nah, ini ada ya Pak Wali Kota ya, ini selamat datang di Kampung Heritage Kayu Tangan. Nah, ya. Ah, tukang foto. Oh iya, dada-dada lebih video lagi, lebih video lagi tutup foto. Ah, dada-dada ya kamu pola lebih video sekali. Jadi yang sebelah sini aja, sudah dibagusin ya. Jalannya sudah dibagusin. Nah, kita lihat, ini sudah dibangun lampu-lampu ya. Nah, ini rumahnya bagus ya. Jalannya sudah dibagusin ya, trotoarnya nih, tempat duduk, tempat duduknya ya. Nah, sampai sana ya, kita jalan ya. Kayak gimana penampakannya? Menjauh. Nah, ini trotoarnya, jalannya sudah dibagusin ya. Nah, ini jalannya. Thank you.
ini rencananya jadi kangen kampung heritage. Gak tahu modelnya nanti seperti apa, mau dibuat model kayak gimana. Nah, selamat datang di Kampung Heritage Kayutangan. Nah, ya. Kita kembali ke jalan raya. Oh, enggak. Nah, ini ya. Jalannya sudah dibagusin ya. Jadi kan Kampung Heritage ini nih. Tadi mau dimodel kayak gimana Kampung Heritage. Yang jelas jalannya sudah bagus. Nah ini ya, totalnya sudah bagus. Nah, kita tembusnya sini ya. Nah ini yang section 3 teman ya, ini belum dibangun ya. Nah ini section 3 belum dibangun sampai ke arah depannya Gereja Katolik ya, Gereja Katolik Sarinah. Nah ini belum dibangun ya section 3 nya trotoarnya belum dibangun. Ya masih trotoar model lama ya. Nah itu jembatan penyeberangan Kayutangan ya di depan. Nah, ini nanti ada semacam pergeseran. Nah ini belum dibangun teman-teman ya, kalau sebelah sini. Ya itu ya. Jadi kita nyabrang di atas jembatan penyeberangan ya. Nah nanti itu section 3 ya temen ya. Section 3 ini belum diapa-apain ya, untuk trotoarnya belum diapa-apain. Nah ini section 3 ya, Kayutangan, ada tulisannya Kayutangan besar itu ya, di depan Telkom nih ya, PT Telkom. Nah, itu yang di depan Tugu Khairil Anwar tuh sudah di andesit ya. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah ini sih rencananya jadikan satu arah teman ya. Basuki Rahmat ini jadikan satu arah. Ada COVID. Nah ini protokol COVID ya. Yuk kita naik ya. Nah seperti ini teman-teman ya, Kayutangan ya. Nah itu di sana itu ada patung Khairil Anwar, depannya Gereja Katolik Sarinah. Section 3 ini belum ya, belum dibangun ya. Nah kayak gini penampakannya ya. Nah yuk kita nyabrang lewat bawah aja ya, malas naik ke atas, panas teman-teman. Nah yuk kita jalan ya, Sarinah sama gedung Gereja Katolik Sarinah ya. Nah ini ada Kayutangan ya. Nah ini section 3 teman ya, section 3 nya ini sebagian masihan ya. Nah ini ya sebagian gini ya, yang sudah dibangun masih sebagian. Nanti sampai sini ya, ini nanti saya jalannya satu arah ya, Malang satu arah ini. Nah ini Kayutangan. Nah itu patung Khairil Anwar ya di depan. Nah ini jalannya satu arah nanti teman-teman ya. Nah ini sayangnya ini bahannya dari kayu teman ya. Coba kalau dari besi semua mungkin lebih bagus ya, lebih awet. Nah gini ini kena hujan panas ya, lapuk ya.
Wah, nggak tahan lama ini. Paling mentok 2 tahun udah selesai buyar ya. Nah, ini season 3-nya belum diapa-apain, teman-teman ya. Nah, masih ini bekasnya gedung Bioskop Merdeka, teman-teman ya, ini. Sekarang jadi tempatnya gudangnya Mitsubishi ini ya. Section 3-nya belum diapa-apain ya, trotoarnya masih belum diapa-apain. Nah, ini update terkini, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini sejuk ya. Ya, kita mentokin sampai ke section 2 ya. Section 2 itu perbatasannya sampai mana? Di depan itu sudah section 2 ya. Ini masih trotoar lama, teman-teman ya. Masih belum dibangun lagi. Masih rencananya mau dilebarin ya. Dilebarin ini. Nah. Oh, ada kucing. Push. Nah, itu ya di depannya kampung heritage tadi ya. Di sana. Nah, ini ya. Itu ya batasnya ya. Ini batasnya sudah sampai batas section 2 ya. Nah, di depan tuh batas section 2. Nah, ini nanti section 3 ini masih belum dibangun trotoarnya. Lah, ini section 3 ya. Section 2 ketiga ini ya. Ya, terima kasih ya, teman-teman. Sudah menonton video saya. Jangan lupa bantu subscribe ya. Subscribe, like, komen, dan share ya di Andre Widi 99 The Explorer. Tonton terus ya video saya berikutnya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.